Dan saya berangkat ke Kaherah tahun 1998, 5 hari bulan September. Kaki pertama kali memijakkan kaki ke bumi 1000 menara. Balat alfu manara, 1000 menara. Lalu kemudian sekarang tak terasa kami pun berjumpa kembali dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat. Ternyata pertemuan itu sudah berlalu 20 tahun. Hari ini berjumpa 20 tahun. 20 tahun tak berjumpa. Dulu masa sama-sama belajar, waktu itu masih muda, umur 18-20. 20 tahun tak jumpa, sekarang 40. Dulu Masya Allah, Tabarakallah. Selepas 20 tahun tak berjumpa, lalu kemudian kami membuat pertemuan. Pertama, pertanyaan yang pertama adalah, anak awak sudah berapa? Anak perdana, anak yang paling tua yang pertama umur berapa? Ada juga pertanyaan agak senyap-senyap, istri awak sudah berapa? Ada yang bertanya, dia nak gurau sajalah. 50 tahun umur, 30 tahun tak berjumpa, pertanyaan sudah berubah. Awak sekarang sakit apa? 60 tahun umur, 40 tahun tak berjumpa, pertanyaan sudah berubah. Makam Ustaz Somad di mana? Begitulah cepatnya hidup berlalu. Awalnya hijau. Letakkan benih gandum di dalam tanah, kena air hujan, bijinya pecah keluar tunas. Hijau. Lepas itu berbuah. Lepas itu kuning. Lepas itu layu. Lepas itu mati. Bila tanaman mati dia tak ditanya. Tapi bila manusia mati, dia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu cepat berlalu. Oleh sebab itu bila kita tak pandai-pandai menggunakan waktu yang singkat ini, maka na'udzubillah, dia memanglah pendek, amat sangat singkat. Yang dulu kanak-kanak hari ini sudah membawa anak-anak. Yang dulu budak-budak kecil sekarang sudah membawa budak-budak. Siapa nih? Anak saya. Tapi yang akan kita terima bila kita tersilap dan tersalah, berapa lama azab yang kita terima? Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah. Kuala Lumpur bukan destinasi akhir dari perjalanan saya. Saya datang daripada Riau, negeri asal muasal. Di sanalah tempat saya yang asli. Lalu kemudian saya singgah di Kuala Lumpur. Esok pagi saya akan bertolak menuju Terengganu. Lepas daripada Terengganu, saya akan pergi ke Negeri Sembilan. Lepas dari Negeri Sembilan, saya akan balik semula ke negeri asal saya. Lalu bila saya terlena, terlupa, Ustaz, dah siap nak balik? Balik ke mana? Tapi kita akan ke Terengganu. Oh, aku lupa. Kenapa lupa? Kerana kita manusia. Terambil dari kata tiga huruf. Nun, sin, ya, nasya. Lupa. Orang yang lupa diingatkan. Malam ini pengerusi masjid Muaz bin Jabal, Ustaz Somad, tolong ingatkan. Ini banyak yang lupa, dia nak ke mana, dia datang dari mana, dia akan ke mana, apa yang akan dia bawa. Maka mesti diingatkan, Ustaz Somad, malam ni berkemas-kemas, bersiap-siap. Sebab esok lepas subuh kita terus saja ke airport. Yalah. Sebab bila lupa, masa tiba, kita datang nak bawa apa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya tempat persinggahan sahaja. Kun fid dunya ka annaka gharib. Selama engkau di dunia ini, jadilah engkau seperti orang yang merantau. Saya merantau datang. Ini bukan negeri asal saya. Saya akan kembali ke bumi Melayu, bumi Sumatera, tepatnya di kerajaan Siak Sri Indrapura dulu. Sekarang sudah menyatu dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya akan kembali. Tapi sekarang di tempat perantauan, siap-siapkan bekal kerana perjalanan akan panjang. Oleh sebab itu, maka bila kaki masih ringan melangkah, tangan menghayun, maka datanglah ke rumah Allah. Bila ada jabatan, ada kuasa, mati kita, insya Allah pengganti kita dah siap sedia deputi untuk menggantikan kita.
Bila kita ada harta banyak, mati kita, harta memang sudah diwariskan kepada anak dan istri. Sebelum kita mati pun mereka dah hitung kira, aku dapat berapa? Ustaz Somad, ya. Bila suami saya mati, saya dapat berapa? Ustaz Somad, ya. Bila istri saya meninggal, saya dapat berapa? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Hai para lelaki, bila istrimu meninggal dunia, kamu dapat setengah hartanya. Setengah. Bila ada 1 juta ringgit, maka setengah untuk lelaki. Oh, banyak juga untuk kami ustaz, banyak. Illam yakul lahunna walad, jika tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, jika ada anak, falakumur rubu', kamu dapat seperempat. Bagaimana bila suami yang meninggal? Walahunnar rubu'u illam yakul lakum walad. Isteri mendapat seperempat bila tiada anak. Bila ada anak, falahunnas thumunu. Isteri mendapat seperlapan. Harta yang dicari pergi petang. Pergi pagi pulang petang. Peras keringat banting tulang. Tak ada yang boleh dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pakaian kebesaran. Jubah, jas, dasi, jaket, semua kita pakai, tapi masa sampai mati menghadap Allah Subhanahu wa taala hanya 2-3 helai kain kafan itu jugalah yang dibawa menghadap Allah. Oleh sebab itu, maka tajuk malam ini masya-Allah luar biasa, dan saya jarang-jarang diberi tajuk tentang ini. Ini maknanya bahasa lain daripada kehidupan dunia yang sementara. Kalau mau disingkat, dipendekkan, apa nih? Mati. Itu sebenarnya. Jadi bila puan-tuan balik nanti ada orang bertanya, apa tajuk tazkirah Ustaz Somad tadi? Apa panjang tadi? Mati. Itu sebenarnya yang nak ingin disampaikan. Bahwa kita ini akan mati. Tapi saya tak ingin lepas tazkirah ini lalu kita semua nak mati. Awak dah selesai ambil degree, sudah ada program nak ambil master? Ah, saya tak ambil master sebab saya pun nak mati je lah. Oh, bukan begitu. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bila engkau beramal untuk dunia, seakan-akan engkau hidup selamanya. Ini bukan hadis Nabi, tapi kata-kata ini baik, kata-kata hikmah. Wa'mal li akhiratika, tapi kalau untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu ghada, seakan-akan kau mati esok pagi. Salat Isyak tadi, jadikan salat Isyak yang terakhir. Wa anta muwaddi', seakan-akan itu salat Isyak terakhir. Tak ada salat selepas ini. Inilah Isyak yang terakhir. Allahu akbar. Selepas ini aku akan mati. Bila hidup besok pagi, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu yang pertama kita ucapkan pada Allah. Kerana tidak semua yang tidur malam ini besok pagi hidup. Ustaz Somad, insya Allah saya hidup. Kenapa Ustaz yakin betul hidup? Sebab orang Terengganu doakan saya. Ya Allah, panjanglah umur Ustaz Somad. Apa kata orang Terengganu dengan negeri 9? Ya Allah, panjangkan Ustaz Somad umurnya supaya dia sampai ke Terengganu negeri 9. Selepas itu terserah engkau lah ya Allah. Allazi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati. Wal hayata, dia yang menciptakan hidup. Untuk apa hidup untuk ada mati? Untuk apa dibuat Allah ada hidup ada mati? Sekarang pukul 9:30, saat ini ada yang menangis di hospital. Kerana apa? Baru saja lahir ke dunia. Tapi di saat yang sama, di hospital yang sama, di bilik sebelah, ada yang menangis. Kenapa? Melepas orang mati. Begitu cepat perjalanan hidup dunia. Engkau lahir menangis, dan engkau pergi dilepas dengan tangisan. Menangis anak, menangis istri, menangis anak-anak. Ayah, bunda, mengapa tinggalkan kami? Kawan-kawan dia bertanya, kenapa awak menangis? Harta warisan kurang banyak. Apa yang akan kita hadap? Apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ustaz Somad, ya.
Ustaz, ada program pergi umrah kah? Ada. Kemana saja perjalanan kita? Nanti dari Kuala Lumpur kita akan bertolak menuju Madinah. Di Madinah berapa hari Ustaz? InsyaAllah 4 hari 4 malam. Lepas itu kita ke mana? Kita ke Makkah. Dari Makkah kita ke mana? Kita ke Turki. Lepas dari Istanbul kita ke mana? Kita akan balik lagi ke Kuala Lumpur. Lepas itu ke mana? Kita akan menyeberang dari Kuala Lumpur ke Pekanbaru, Riau, Sumatera. 5 tempat orang amat sangat ingin tahu. Berapa lama? Di mana? Yang kita perlu siapkan apa? Saya dengar katanya sekarang musim sejuk lah Ustaz ya. Apa yang mesti kita siapkan? Kita mesti siapkan baju tebal. Kita mesti siapkan banyak ini, mungkin kita akan terkena penyakit batuk. Kita berikan obat. Perjalanan hanya 15 hari, tapi persiapan luar biasa. Saya tak tahanlah makanan-makanan Arab itu Ustaz. Saya nak bawa makanan-makanan daripada negeri Melayu. Semuanya siap dibawa. Tapi untuk perjalanan panjang di sana, apa yang sudah kau siapkan? Apa yang akan kau bawa menghadap Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Orang akan lari dari saudara kandung. Wa ummihi, ibu kandung. Wa abi, ayah kandung. Wa sahibatihi, istri lari dari suami. Suami lari daripada istri. Wa bani, anak-anak pun lari. Lalu siapa yang akan menolong kita? Setiap langkah-langkah tapak kaki ke surau. Setiap langkah tapak kaki datang ke Masjid Mu'adz bin Jabal. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah SWT. Amin. Amin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.